Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekesan daripada kawan sekalian yaitu Malaysia 2021 from Kuala Lumpur featuring KLCC in Merdeka Color. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran dengan video ini, kita play videonya. Let's go. Wow, Happy Malaysia Day. Oke. Masya Allah, cantiknya. Wow. Oke, ini daripada Aireon Wong guys channelnya. Langsung saja buat teman-teman semua di subscribe dan ditonton video-videonya guys. Masya Allah. Allahu Akbar. Wow. Cantik banget. Petronas Wind Tower lit up in Malaysia color during Merdeka 31 Agustus 2021. Okay. Masya Allah, bangunannya guys. Aduh, gak ngerti ketika saya ada di sana nanti apa yang akan saya rasakan. Waduh. TS Low Tower. Oke, ini bendera Malaysia ya. Tapi sepi ya, gak rame banget sih. Bukit Bintang. Wih, semua kok banyak banget semua. Oh, cantiknya. Wow, keren sih, keren banget ini mah. Wow. Oke, okay. Ah, di sini mulai ramai nih. Banyak lah kereta-kereta kasih tuh kan. Woi, mana nih Masjid Jami LRT? Masjid Jami. Ya Allah. Nanti kalau saya di Malaysia kayaknya bingung deh guys, mau kemana dulu? Soalnya kayak bagus-bagus semua gitu. Wow, large Malaysia flag LED on DBKL buildings. Keren sih, keren sih, keren. Ya Allah, suasananya tuh kayak gimana gitu ya. Ya Allah, jadi kayak amburadul hati saya guys melihat ini. Jadi perasaan saya tuh kayak gimana gitu, senang tapi agak takut gitu kalau sendirian di situ. Masya Allah, masjidnya River of Life. Masya Allah. Allahu Akbar. Pavilion Hotel. Gak ngerti mau ngomong apa. Tapi emang drone itu bikin apa ya, sinematiknya itu dapat banget sih, keren banget.
Aduh. Dorset. Okay, siang hari, pagi hari mungkin ini. Okay. Ini KLCC ya. Eh, mana nih? Betul ke? Oh, ada TRX tuh sana tuh. Betul lah KLCC ini. Ya Allah. Wow. Gimana ya perasaannya berada di paling atas ini, guys? Aduh. Oh, ini apa lagi ini, guys? Iki opo iki? Wah, kurang mudeng ini, guys, guys. BNB. Oke. Jadi seperti ini ya suasana kalau dari atas itu. Oh, KL Tower. Oh, ini namanya KL Tower ya. Oke, baru tahu guys. Dari kemarin lihat terus tapi nggak tahu gitu. Oke, berarti di atas tuh kayak apa guys? Waduh, penasaran saya. Mungkin kayak office gitu ya, kayak kantor gitu kan? Oh, ini TRI. Gagah banget sih. Ini 106. BNB tadi itu udah 118, lebih tinggi lagi ya. Allah. Masya Allah cantiknya ini, mana nih? Hey, kenapa aku baru lihat sekarang ini ya? Wow. Tin Hau Temple. Tin Hau, Masya Allah. Cantik. Macam dekat Hong Kong dulu saya tuh. Ada bangunan macam itu. Masuk ke dalam, alamak. Cantik emang. Oh, ini mana nih? Masjid mana nih? Eh, macam mana tengok? Pernah lihat? Mana ya? Oke. Jajajajajajaj. Ah, masih wilayah. Pernah nampak tapi tak tahu nama. Masjid wilayah. Cantik tau. Eh, macam dekat Istanbul kan sana. Eh. Macam dekat Turki eh. Oh, ini jembatan. Oke. Masya Allah. Putrajaya. Oh. Ini kebanyakan apa namanya pelancong-pelancong ini pasti ke Putrajaya ya. Masya Allah. Pantaslah banyak pelancong-pelancong ke sini karena memang wow. Oke, ini apa Saloma eh? Betul-betul. Ya Allah, bawahnya Saloma, atasnya KLCC ya. Allah. Petronas Twin Tower. KLCC itu Twin Tower ke? Betul kan? Oke. Cantik betul. Ya Allah. Petronas Twin Tower. Oh, oke. Sebelum anu ya, sebelum apa? Hari Merdeka itu berubah dia. Dua hari sebelumnya. Keren sih. Keren banget. Nih dilihat dari bawah langsung ini keren banget sih.
BNB apa TNB sih? Cantiknya ya. Karena kalau orang ke Malaysia itu guys, yang dibanggakan pasti ketika sampai di sini gitu kan, di Petronas ini. Aduh, foto di bawah situ itu kan, aduh keren banget sih. Ya Allah, cantiknya. Ini kalau tengok dari bawah tak akan nampak macam ini, tapi kalau drone lewat ya boleh nampak. Berarti kat sana drone tuh boleh ya? Terbang bebas ke atau macam mana? Kalau kat sini pun dekat-dekat rumah ni kadang drone tu jatuh. Bukan jatuh, macam ada apa nama ya? Macam ada alert apa sih namanya itu, peringatan gitu. Kalau tidak boleh terbang di arah ini gitu. Ya Allah. Saya biasa kalau ada orang datang dari Malaysia itu pasti dikasih itu apa? Yang gantungan kunci yang Petronas itu guys. So dari kecil memang pasti dikasih kayak gitu. Thanks for watching, stay safe. Alright, ya selesai guys videonya. So yaps. So udah selesai videonya guys. Itulah tadi Malaysia 2021 from Kuala Lumpur featuring KLCC in Merdeka Colors. So ya yeah, gimana menurut teman-teman? Kalau saya komen sih wow banget sih, spektakuler banget ini, karena memang shootnya malam hari dan warnanya aduh bikin mata itu kayak gitu guys. Gak nyangka sih kalau ada kayak gini gitu kan. Keren. Ini yang sebentar lagi itu TNB apa PNB sih guys? Nah itu mau jadi kan. Aduh kalau itu jadi tambah gimana lagi Malaysia ya kan. So yeah guys, ya pokoknya berbanggalah dengan negara kalian, dan saya juga bangga dengan negara saya. Dan ya pengen sih jalan-jalan ke Malaysia, dan semoga kawan-kawan yang di Malaysia juga pengen ataupun ingin berkunjung ke Indonesia dan menikmati wisata-wisata yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya guys, dan juga channel Aireon Wong ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.